all created things. Above all the wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world. Above all.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Ibadah ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Mari kita berikan senyum, sapa dan salam kepada samping kanan, kiri, depan, belakang. Kita berikan senyuman yang terbaik untuk saudara-saudara kita, seperti kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sembah Dia sebab Dialah yang layak menerima pujian dan kemuliaan. Karena Dia adalah Allah yang agung. Hanya kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat satu lagu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Yesus, Kau sungguh.
benar ya Bapa, Engkaulah Allah yang penuh kemuliaan. Segala pujian, kemuliaan hanya kami tujukan kepada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke altar-Mu Tuhan, kami memberikan hati dan pikiran kami, kami memberikan puji dan syukur kami kepada-Mu atas segala rahmat yang begitu banyak, yang begitu melimpah di sepanjang hidup kami, di sepanjang detik, menit, jam, hari yang telah kami lalui Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan berbagai segala pergumulan kami Tuhan, segala masalah kami, segala kegembiraan kami, kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan pribadi kami Tuhan pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskanlah pikiran kami Tuhan, hati kami Tuhan, agar dapat menerima berkat-Mu, menerima kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang akan datang pada pagi hari ini Tuhan. Lancarkanlah mereka di perjalanan Tuhan agar dapat berkumpul bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, hadirlah dan bertahta pada ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, agar dapat memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan, agar dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih dalam posisi berdiri bersama-sama dengan umat di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur 100 ayat 4 berbunyi, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Mari kita bersorak-sorai, bertepuk tangan, sebab hanya di dalam Tuhan ada kegembiraan kita, ada kegirangan kita. Mari kita nyanyikan lagu, Kumasuki Gerbangnya. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan. Masuki gerbangnya,
Tahu dengan Raja Wali? Tidak ada? Saya akan berikan satu fakta mengenai Raja Wali. Beberapa ahli ketika saya baca-baca mengatakan bahwa Raja Wali adalah the king of birds, yang artinya dia memiliki fisik, dia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan burung-burung lainnya. Dia memiliki sayap yang dapat merentangkan dua kali lebih panjang, lebih besar dibandingkan ukuran aslinya. Dengan sayap-sayap ini, dia bisa terbang menurut hukum aerodinamika yang dapat menyebabkan dia tidak perlu kelelahan untuk mengepak-ngepakkan sayapnya ketika melintasi badai dan langit dalam kondisi apapun. Saya akan bacakan satu ayat dari Yesaya 40 ayat 31 yang berbunyi tentang, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada amin? Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu lagi, di bawah kepak sayapmu. Mari kita sedikit goyang kanan kiri. Mari kita nyanyikan lagu di bawah kupak sayapmu sambil bertepuk tangan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saya akan membacakan satu ayat lagi dari Yesaya, yaitu Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Tuhan sudah bersabda seperti itu, kepada siapa, kepada apa lagi kita perlu bimbang dan takut. Sebelum kita memasuki khotbah pada pagi hari ini, mari kita yakini bahwa Tuhan adalah penolong kita yang setia. Mari kita angkat lagu ini, Penolong yang Setia. Kesempatan di mana kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberkati setiap perenungan dari hati kami ya Tuhan. Mari Tuhan Kau memakai hamba-Mu yang dalam keadaan terbatas ini Tuhan untuk boleh Tuhan menyampaikan apa yang hendak Kau ingin sampaikan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, perkenalkan nama saya Relisa Karenta Ginting, tapi bisa dipanggil Karen. Jadi saya mahasiswa praktek dari Saat yang akan di sini melayani selama 2 bulan Juni dan Juli. Nah, saat ini saya sedang akan masuk semester 7. Jadi jurusan
MTH matrikulasi gitu. Jadi dalam masa tahap praktek dan juga dalam penyusunan tesis. Nah, saya bersuka cita bisa bersama-sama dengan saudara di tempat ini, kita bisa sama melayani bersama di rumah Tuhan. Nah, hari ini saya akan membawa firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Saya beri judul Allah yang mengingat dan tidak melupakan doa kita. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kalau di situ saya menulis 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 20. Kita baca dari ayat 1 supaya kita lebih jelas bagaimana kisahnya. Ya. Kita baca bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara dimulai dengan ayat yang genap. Apakah semua sudah dapat? Amin. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Bapak Ibu Saudara? Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh gembalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersentuh tubuh dengan Hana istrinya,
Tuhan ingat kepadanya. Ya, puji Tuhan, sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, saudara terkasih, dalam semester 6 kemarin saya memiliki sebuah buku bacaan yang berjudul namanya A Praying Life. Jadi A Praying Life ini adalah buku karangan Paul Miller yang menceritakan bagaimana kehidupan doa. Kenapa saya membaca buku tentang ini? Karena di dalam hati saya berpikir seperti apa itu. Saya memang Kristen sejak lahir, tetapi ada satu hal yang membuat saya doa itu seperti apa? Seperti apa yang Tuhan mau kita doakan seperti itu. Nah, oleh karena adanya pergumulan ini, dalam sepanjang semester itu, perjalanan dalam semester itu saya belajar bagaimana Tuhan memimpin saya untuk berdoa. Nah, saudara yang terkasih, seberapa sering kita berdoa setiap hari? Mungkin kita sekarang sedang berpikir, ya seberapa sering ya. Namun seberapa sering juga kita lupa untuk berdoa. Dan sepertinya zaman sekarang lupa doa menjadi hal yang biasa. Karena kita berpikir ya hidup jalan terus. Tetap berjalan ya, kalau lupa ya udah gitu ya. Atau mungkin kita enggak lupa, tetapi ekstrim yang satunya, kita takut berdoa, takut meminta kepada Tuhan, takut doa kita ditolak sama Tuhan. Dan secara enggak sadar, ini juga bisa membentuk pemahaman kita tentang siapa Tuhan, tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Secara enggak sadar kita berpikir, ah Tuhan juga lupa berarti, karena kita merasa ah kita enggak apa-apa lupa gitu ya. Nah ini membuat kita menjadi Tuhan itu enggak ingat dan Tuhan menolak saya. Itu pemahaman kita, sehingga memberikan pemahaman yang salah tentang bagaimana Allah yang berdaulat terhadap kehidupan kita. Nah seberapa juga banyak kita berdoa untuk hal-hal yang mungkin kita tahu sangat sulit. Sepertinya gak akan bisa terjadi nih kalau saya berdoa. Mungkin saat berdoa kita ragu gitu ya. Apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan ingat? Atau Tuhan lupa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga dirasakan oleh Hana pada saat itu dalam kehidupannya. Bahkan saudara, kalau kita melihat kisah yang terjadi, pada kisah ini terjadi pada akhir-akhir periode kitab Hakim-Hakim gitu ya, Hakim-Hakim. Kalau kita lihat cerita Hakim-Hakim, masa ini adalah masa yang penuh kemurtadan moral. Pokoknya berantakan banget gitu ya. Kitab Hakim-Hakim berakhir dengan cara di mana dikatakan Hakim-Hakim 21 ayat 25 dikatakan, pada masa itu tidak ada raja di Israel. Semua orang melakukan apa yang tampak benar baginya. Tampak benar baginya sendiri. Nah ini adalah pertanyaan, ini adalah suatu hal yang sangat suram dan mengerikan ya. Bayangkan saudara, kita sedang berada di sebuah pesawat terbang, gitu ya. Dan setelah berada di udara selama beberapa jam, pilot datang dengan pengeras suara berkata seperti ini, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selamat datang di penerbangan BCS Boeing 775. Kami berharap saudara akan memiliki penerbangan yang menyenangkan bersama kami. Namun, kami ingin saudara tahu bahwa selama beberapa jam terakhir, kami belum bisa terbang sesuai dengan radar yang kita tuju karena kerusakan besar pada teknologi pesawat kami. Jadi, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kami senang saudara berada dalam penerbangan ini. Tetapi, Anda perlu tahu bahwa kami saat ini sedang tersesat. Dan kami tidak tahu apa tujuan kami nantinya. Kami berharap kami akan memberikan pelayanan penerbangan yang menyenangkan bagi saudara terkasih. Kira-kira saudara, pada saat saudara mendengarkan ini, bagaimana reaksi saudara? Senang atau, wah, stop, berhenti pak, kami mau turun segera. Bagaimana perasaan kita? Pasti perasaan kita adalah perasaan yang menakutkan ya. Apakah saya bisa sampai dengan selamat? Kita enggak merasa terhibur dengan kata-kata pada saat diucapkan itu, pengumuman itu. Nah kira-kira seperti itulah yang terjadi pada saat di konteksnya Hana. Ada masa suram, masa di mana dia enggak tahu lagi, masa paling gelap dalam sejarah bangsa Israel.
Dan pertanyaannya pada saat itu yang dimiliki orang-orang itu adalah, apakah Tuhan mengingat? Apakah atau Tuhan sudah lupa? Apakah Allah mengingat doanya? Jikalau kita membaca dari awal mengapa Hana begitu tiada hentinya berdoa, karena ada suatu keinginan bahwa ia belum mendapati seorang anak. Nah, keinginan punya anak ini ditambah lagi dengan suatu masalah. Masalah pada awal kita lihat ada Penina ya. Penina ini ternyata nakal banget gitu ya. Dia suka ngejekin si Hana, buat hatinya Hana geram gitu ya, buat hatinya panas. Kita enggak tahu dengan jelas apa yang Penina katakan. Tetapi kalau kita melihat dari sini, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan sampai tidak mau makan. Berarti kata-kata yang diucapkan oleh Penina itu bukanlah kata-kata yang baik gitu ya. Nah, keinginan punya anak ini adalah hal yang penting bagi keluarga zaman dahulu, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir sampai sekarang juga masih ada pemikiran seperti itu ya. Jika zaman dahulu, jika seorang wanita menikah mengalami kemandulan, ini adalah suatu tragedi yang besar. Karena perempuan yang memiliki banyak anak dianggap sebagai perempuan yang menjadi pahlawan budaya. Kenapa? Karena pertama, semakin banyak anak semakin baik keadaan ekonominya. Jadi waktu itu masyarakat agraris. Jadi kalau anaknya banyak, kan semakin banyak yang bantu. Semakin cepat pekerjaan dan semakin banyak menghasilkan uang. Namun berbeda dengan sekarang, Saudara. Semakin banyak anak, maka yang banyak di rumah kita adalah stok Indomie gitu ya, Saudara ya. Nah, yang kedua, kenapa pada saat itu pemikiran punya anak ini sangat penting bagi Hana? Karena ada keamanan masa depan. Semakin banyak anak, semakin besar kemungkinan Saudara untuk hidup sampai usia lanjut dengan rasa aman dan nyaman. Nah, seorang sarjana perjanjian lama mengatakan, Walter Brueggemann, kemandulan dalam teks kuno manapun adalah metafora yang efektif dari keputusasaan. Jadi menggambarkan, kemandulan itu menggambarkan sebuah keputusasaan. Karena tanpa anak tidak ada masa depan yang dapat diperkirakan bagi dirinya sendiri, keluarga, dan bangsanya. Jadi kita lihat betapa sakit hatinya Hana pada saat itu ya, karena dia nggak bisa punya tidak punya anak. Dia tidak mampu hamil, dan dia juga tidak bisa memenuhi cita-cita budaya pada saat itu. Dia juga merasa nggak berharga gitu ya bagi dirinya sendiri. Nah, Saudara, mungkin saat ini kita enggak mengalami kemandulan fisik ya, tetapi bukankah kita mengalami yang namanya keputusasaan, metafora yang disebutkan Walter tadi, mengharapkan sesuatu tetapi belum kunjung datang? Itulah yang terjadi sehingga kita mengetahui bahwa mengapa Hana sebegitu menginginkan seorang anak. Namun, Saudara, pada saat Hana menginginkan seorang anak, itu ternyata adalah sebuah rencana yang besar pada akhirnya kalau kita lihat di ayat 20 sampai di ayat 27 sampai 28 ya. Ada sebuah rencana yang besar yaitu nantinya Samuel akan menjadi nabi yang mengurapi Raja Israel yakni Daud. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-11 dikatakan doanya Hana dalam masa yang menyedihkan itu, Hana datang berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, kemudian ia bernazar demikian, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, dikatakan di dalam doanya adalah Tuhan semesta alam. Saudara yang terkasih, pada saat dikatakan Tuhan semesta alam, ini bukan hal yang ya hanya kalau kita dengar ya hanya sekedar aja ya. Apa maksudnya gitu ya? Artinya adalah mengungkapkan keagungan ilahinya Tuhan.
Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, Hana adalah salah satu tokoh pertama di Alkitab yang menyapa Tuhan dengan kata-kata Tuhan semesta alam. Jadi dia kenal, dia tahu siapa Tuhan itu. Tuhan semesta alam, dia mengingatkan kepada dirinya Tuhan semesta alam. Artinya dia mengingatkan kepada dirinya, ya dia Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang maha kuasa. Dan dalam doanya dia meminta seorang anak laki-laki dan dia meminta kepada Allah. Saudara, saat mengingatkan kepada diri kita sendiri, siapa itu Allah, berarti kita mengakui bahwa Allah itu Allah yang berdaulat. Jadi pada saat kita berdoa, kita mengatakan, ya Tuhan kami. Dalam hati kita mengakui, enggak sembarangan kata, ya Tuhan gitu. Tetapi ada arti, sebuah arti di mana kita mengakui kedaulatan Tuhan. Allah yang memegang kendali bukan kita. Bukan kehendak kita. Tetapi pada saat kita mengatakan itu, kita memiliki kepercayaan yang besar. Ya, ini Tuhan pemilik segalanya. Saya harus berseru kepadanya. Waktu kita berdoa dengan mengingatkan kepada diri kita sendiri siapa Allah, menunjukkan sebenarnya penyerahan kita kepada Tuhan. Menunjukkan kepada kita sebenarnya siapa Tuhan dan siapa diri kita sendiri. Menunjukkan perpindahan kendali dari kita yang pengen pegang kendali itu menjadi kita serahkan, ya Tuhan, kendalinya sekarang di kamu. Kendalinya sekarang di Tuhan. Suatu ketika di sebuah chapel di dalam bulan April, jadi saya pada saat itu sedang berkhotbah, saudara. Jadi kita ada jadwal-jadwal khotbah gitu ya. Nah, saya sudah mempersiapkan khotbah ini dengan baik. Dan seperti biasanya, kita akan briefing dan dalam kondisi yang sukacita pada saat itu ya saya. Tetapi pada saat saya naik ke mimbar itu, saudara, saya mulai berdoa, saya enggak tahan berdoa kepada Tuhan, saya bilang kayak gini kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, karena anugerah-Mu aku bisa hari ini memberitakan firman-Mu. Pada saat saya mengingatkan bahwa yang memberitakan firman Tuhan itu oleh karena anugerah Tuhan dan saya hanya sebagai alat, saya enggak tahan, saudara. Ada sekitar 4 menit saya berhenti dan saya terharu kagum akan Tuhan karena saya tahu saya adalah sebuah alat. Tetapi yang lebih besar daripada itu adalah Tuhan yang memimpin. Tuhan yang menginginkan setiap umatnya mendengarkan firman-Nya. Jadi saya mengerti pada saat Hana mengatakan, ya Tuhan semesta alam, seperti ada sebuah kepercayaan, seperti sebuah ada pengakuan bahwa Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan jika saudara mengerti betapa pada saat kita berdoa mengingatkan kepada diri kita siapa Tuhan, maka hati kita enggak tahan. Hati kita seperti dibanjiri kasih Allah yang melimpah. Sepertinya pada saat kita mau berdoa selanjutnya, kita enggak tahu mengungkapkan apa-apa lagi karena kita sudah sangat dibanjiri oleh kasih-Nya Tuhan. Seperti itulah kira-kira yang pada saat itu dialami oleh Hana gitu, saudara ya. Setelah Hana berdoa, kita lihat di ayat selanjutnya. Sebelum dia berdoa, kita melihat bahwa Hana tidak mau makan dan menangis. Wajahnya muram ya. Tetapi setelah dia berdoa di ayat 11, lalu kita melihat kepada ayat, dan belum terjadi apa-apa sebenarnya setelah dia berdoa ya. Namun kita melihat di ayat 18, saya bacakan buat saudara. Berkatalah Hana, kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan. Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Ada sebuah perubahan mood. Dari yang tadinya muram menangis menjadi mau makan dan mukanya enggak muram lagi. Apakah doanya sudah terjawab? Kalau kita melihat di situ, Hana belum mendapatkan anak sebenarnya. Hana belum menerima anak laki-laki. Namun, telah mengubah dirinya sendiri.
doa itu telah mengubah dirinya meskipun keadaannya belum berubah. Mengapa saudara? Karena dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dan dia menyadari bahwa Allah mengingatnya. Dan itu sebabnya kita melihat urutannya. Nah ini kalau kita lihat, boleh di slide. Nah, keinginan kita pada saat berdoa adalah berdoa, lalu kita terima jawaban, lalu bersuka cita. Jadi Hana berdoa, Hana hamil, Hana bersuka cita. Ini alami, ini yang biasa kita inginkan. Nah katakanlah, suatu saat saudara ingin melamar pekerjaan. Lalu saudara berdoa, saudara pergi ke wawancara pekerjaan, mencoba meyakinkan mengapa saudara harus dipilih menjadi orang yang terbaik, dan kemudian saudara menunggu jawaban. Jika perusahaan menghubungi saudara, memberikan jawaban bagus, maka saudara bersuka cita. Namun jika tidak, maka saudara tidak bersuka cita. Nah, bukankah itu terasa seperti ya, itu biasa aja ya, itu alami ya. Berdoa, terima jawaban, bersuka cita. Siapapun, anak-anak juga kalau misalnya kita tanya, ya berdoa ya, terima, oh nilainya bagus, bersuka cita. Itu terasa alami. Tetapi kalau kita lihat di kisah ini, formulanya menjadi berdoa, Hana bersuka cita, mukanya tidak muram lagi, dan dia menerima jawabannya. Kenapa ya saudara, padahal jawabannya belum diterima, tapi dia sudah bersuka cita. Karena saudara, Hana bukan lagi berakar kepada memiliki seorang anak laki-laki. Ada pergeseran dari keinginan. Ayat 20 mengatakan, Hana mengandung anak dan ia menamainya Samuel. Hana sekarang bersuka cita bahkan sebelum dia menerima anaknya. Di ayat 18. Kan ayat 20 dia menerima anaknya. Tetapi ayat 18 dia sudah bersuka cita. Mukanya gak muram lagi. Kalau kita melihat saudara, Hana tidak memiliki jaminan positif bahwa doanya akan dijawab. Jadi pada saat itu sebenarnya dia, Tuhan mau jawab, Tuhan gak jawab, saya bersuka cita. Dia memiliki pengharapan yang baru dan ia percaya bahwa Allah telah mengingatnya. Ini yang penting, dia percaya bahwa Allah telah mengingatnya sekalipun dia belum menerima jawabannya. Hana telah meletakkan masa depannya di tangan Tuhan dan hatinya merasa damai. Kalau kita lihat, setelah dia pulang, mungkin terkejut ya Elkana, betapa terkejutnya, ih kok istriku udah berubah ya. Tadi dia muram, tapi dia kok udah bersuka cita gitu ya. Apa yang membuat dia bersemangat gitu ya. Kegembiraan Hana tidak lagi bergantung kepada memiliki seorang putra. Tetapi sukacitanya ditemukan di dalam Tuhan. Allah mengingat Hana, Allah membuka kandungannya. Bahkan gak hanya itu saudara, ada sebuah tujuan yang besar dari cerita ini. Ini bukan lagi tentang Hana menginginkan seorang anak, tetapi tentang Tuhan yang menggenapi rencananya bagi Israel. Ingat di awal tadi saya cerita bahwa kejadian itu pada saat kisah hakim-hakim di mana gak ada lagi orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Mereka ingin berjalan sesuai sendiri. Tetapi pada saat ini adalah rencana Tuhan yang menggenapi tujuan bagi bangsa Israel, lahir seorang nabi. Tuhan mengingat bangsa Israel dan menjawab doa Hana untuk mendapatkan seorang anak. Saya baca ayat 27-28. Anak inilah yang ku minta dalam doa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta kepadanya. Sebab itu aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan, seumur hidupnya ia diserahkan kepada Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Kalau kita lihat kisahnya ini semua jadinya kisah yang berpusat kepada Allah aja. Berganti dari seorang Hana, klik berganti menggambarkan bagaimana kisah Allah.
Allah yang berdaulat atas kehidupannya. Nah, saudara, belum ya. Nah, bagaimana saat ini? Kalau begitu, itu kan kisah Hana. Bagaimana dengan kami, gitu ya? Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan mengingat kita saat ini dan tidak melupakan doa kita? Bagaimana kita bisa yakin bahwa di tengah pergumulan kehidupan kita Allah mengingat dan Allah tidak lupa? Maka saudara, ekspresi utama kepedulian Allah dan Allah mengingat itu ditemukan di dalam Yesus Kristus. Kisah Hana sebenarnya mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Hana menemukan sukacitanya di dalam Tuhan dan ia mampu melepaskan Samuel. Samuel jadinya diserahkan kepada Tuhan. Dan demikian juga dengan kita. Tuhan adalah sukacita kita. Dia adalah jawaban dari segala setiap keinginan dan keriduan hati kita. Jadi kita tahu Allah mengingat kita pada saat ini karena kita tahu Yesus Kristus udah ada bagi setiap kehidupan kita, mati bagi kita. Tuhan mungkin gak selalu memberikan apa yang kita minta, tapi Tuhanlah yang kita butuhkan. Memiliki Tuhan aja cukup bagi kita. Jika kita melihat Hana mengharapkan seorang anak, namun harapannya bukan di tempat yang lain. Dia gak datang ke tempat lain, tetapi dia menaruh percayanya hanya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan semesta alam yang memiliki, yang berkuasa. Menyadari bahwa Allah peduli dalam hidup kita dan tidak melupakan kita, membuat kita sebenarnya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan untuk hal-hal yang di luar kendali kita, saudara. Belajar juga mengingatkan siapa Allah dalam hidup saya. Ketika kita belajar mempercayakan itu, maka kita akan merasa damai. Meskipun permintaan kita belum dikabulkan, kita mengetahui Allah yang berdaulat. Ya Tuhan, semuanya punyanya Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi kita menemukan bahwa kehidupan kita yang sulit, yang kita hadapi, ingatlah Tuhan mengingat kita dan tidak melupakan doa kita. Karena anaknya aja ia berikan kepada kita untuk menebus setiap kehidupan kita. Apalagi kegelisahan, tantangan kehidupan kita datang kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Saudara yang terkasih, salah satu pergumulan kita sebagai umat Kristiani, seperti pertanyaan saya yang di awal tadi ya, ketika kita berada di dalam masa pergumulan, kita bertanya seperti ini, apakah Tuhan mengingat, apakah Tuhan peduli? Kita hari ini bisa menjawab bahwa kita sepenuhnya percaya bahwa ia mengingat dan peduli. Sekalipun kita merasa seperti Tuhan gak ada di sana, tapi tahukah saudara bahwa dia benar-benar ada. Karena salibnya menjadi bukti dia mengatakan kepada kita, aku di sini, aku ingat dan aku tidak pernah melupakan. Kisah Ana memberikan kita menggambarkan sebuah pesan salib. Tuhan begitu memedulikan kita. Dia benar-benar turun ke level kita menjadi salah satu dari kita. Dia membiarkan dirinya untuk dikalahkan, untuk mendapatkan hati setiap kita. Sehingga pada saat kita merasa kita seperti dilupakan, kita mengingat, oh Yesus Kristus sudah mati bagi saya. Gak ada lagi kata untuk mengatakan Tuhan gak mengingat saya. Bahkan dia mengingat saya. Kisah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Sebenarnya yang benar-benar kita butuhkan adalah sesuatu yang lebih baik dari seorang putra, yaitu Samuel itu, yang lebih baik dari itu yaitu Yesus Kristus. Allah mengingat kita sehingga ia memberikan putranya. Dan Yesuslah yang paling kita butuhkan. Namun, jangan jadikan permintaan kita sebagai landasan kehidupan kita. Tetapi Yesus sendiri yang menjadi landasan hidup kita.
Dia adalah anugerah yang terbesar dan cukup bagi hidup kita. Sehingga saudara, pada saat kita berkata, Tuhan, engkau enggak ingat ya sama aku, engkau lupa ya, tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan mengingat dan tidak pernah melupakan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kalau hambamu sudah selesai berhenti memberitakan firman-Mu ya Tuhan, tapi biarlah engkau yang terus Tuhan Yesus berkata-kata, berbicara kepada setiap kami masing-masing, mengingatkan bahwa engkau enggak pernah melupakan setiap doa kami Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan Yesus tidak ingat akan kami Tuhan. Engkau tahu setiap kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami Tuhan yang mungkin dalam keadaan yang kurang percaya, masih ragu Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami mau datang Tuhan. Kami mau mengakui bahwa kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan kami sedetik pun. Karena Tuhan, bahkan salib-Mu, diri-Mu sendiri saja Kau berikan. Apalagi Tuhan, setiap doa-doa kami Tuhan, Engkau mengingatnya. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah sepanjang kehidupan kami, kami boleh menjadi orang-orang yang terus berdoa bagi sekitar kami Tuhan. Bagi orang-orang yang mungkin membutuhkan doa-doa kami Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Karen yang telah memberikan kita khotbah yang menarik pada pagi hari ini. Seperti khotbah Evangelis Karen tadi, bahwa Tuhan adalah anugerah yang terindah untuk kita, yang diberikan oleh Allah sebagai landasan kehidupan kita. Mari kita menanti jawaban-jawaban dari setiap doa kita yang akan diberikan oleh Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, ya.
Bersyukur Tuhan buat setiap persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan. Kami memberikan persembahan bukan karena kami untuk diberkati, tetapi kami tahu Tuhan Engkau telah terlebih dahulu memberkati setiap kami Tuhan. Inisiatif-Mu yang tidak menahan-nahan Tuhan, berkat-Mu atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan kerajaan-Mu Tuhan dan menegakkan kemuliaan-Mu Tuhan. Itu juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih setia-Mu yang terus menyertai sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan, bahkan setiap pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Kemanapun Tuhan kami melangkah, Tuhan Kau pakai dalam setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Pada saat kami bekerja Tuhan, kami boleh Tuhan memperlihatkan bagaimana Injil Tuhan yang kami hidupi Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi bagi setiap orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu juga Tuhan kami berdoa juga buat setiap jemaat-jemaat ya Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami teringat Tuhan Yesus buat ibunya contoh Robin ya Tuhan. Engkau yang memulihkan, yang memberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap dokter dan perawat yang boleh Tuhan Yesus merawat. Engkau yang senantiasa memberikan hikmat Tuhan dan pengobatan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang dalam kelemahan fisik. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber kesehatan Tuhan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang merindukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ladang pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan Tuhan. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap mereka ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus buat tempat ini Tuhan yang boleh menjadi wadah Tuhan Yesus setiap umat-Mu beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan Yesus, Bapak Cuncun dan Ibu Mutiara Tuhan Yesus sebagai pemimpin Tuhan. Yang juga Tuhan Evangelis Robin yang menggembalakan di tempat ini. Mari biar bersama-sama Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus yang menuntun, yang memimpin setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan dalam setiap pelayanan di tempat ini boleh mengembangkan Tuhan pelayanan ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang Kau kasihi dan cintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami boleh rindu Tuhan melihat banyak orang yang boleh datang dan bertobat kepada-Mu, mengenal nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga orang-orang yang Kau tempatkan Tuhan di bangsa kami ya Tuhan, yang boleh duduk di pemerintahan, yang boleh menegakkan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, bangsa kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan Yesus bagi setiap Tuhan Yesus kami yang datang pada pagi hari ini. Terima kasih buat makanan firman yang telah menguatkan setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan dalam kehidupan kami, kami boleh terus menghidupi menjadi jemaat-jemaat yang terus cintakan Tuhan dan takut akan Allah. Yang terus dalam kehidupan kami merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam Tuhan, dan berdoa kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu. Mari kita
kembalikan segala pujian dan syukur hormat kita kepada Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh sejenak. Warta akan disampaikan oleh Bapak Iwan, dipersilakan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Juanda Karen yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita renungkan dan terlebih lagi kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita mau sebelum baca warta, mungkin di sini saya lihat ada beberapa jemaat yang baru hadir. Mungkin ada jemaat yang baru hadir pertama kali, boleh bisa bangkit berdiri sebentar supaya bisa diberikan selamat untuk rekan-rekan yang ada di samping kanan kiri depannya. Apakah ada yang baru hadir pertama kali di BCS? Selamat datang di BCS, Ibu. Apabila saudara sekalian yang belum mempunyai tempat ibadah tetap, bisa beribadah di BCS Medan setiap hari Minggu jam 10.30 pagi. Mari kita sama-sama membaca warta untuk minggu ini. Ini untuk ibadah kita minggu depan yang dibawakan oleh Pendeta Aswin dari Kalam Kudus Siantar. Next. Bagi pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani untuk ibadah minggu depan berdapat membaca warta di layar supaya bisa mempersiapkan diri dalam satu minggu ini. Inilah laporan persembahan kita BCS Medan di minggu lalu, persembahan di kebaktian umum, sekolah minggu, dan perpuluhan. Inilah laporan kehadiran jemaat untuk kebaktian umum minggu lalu dan sekolah minggu. Demikian warta jemaat BCS pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.